Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulami fi darini amin. Babu zakati, ini bab tentang zakat. Ya lugatan at-tathiru wan-nama'u, dia secara bahasa adalah mensucikan dan tumbuh, berkembang, tumbuh. Jadi kalau orang berzakat, berarti dia telah mensucikan hartanya, bersih. Berarti kalau orang enggak berzakat, berarti hartanya kotor. Maka hartanya yang kotor akan mengotori yang bersih. Ada baju putih campur dengan baju yang kotor. Apa yang terjadi? Kotor yang putih, sebanyak apapun itu yang putih. Jadi kalau ada kita punya kewajiban zakat, jangan sampai enggak mengeluarkan zakat. Maka nanti yang bersih jadi kotor. Yang banyak jadi habis. Enggak ada berkahnya. Dan nama bertumbuh. Orang kalau berzakat berarti dia akan tumbuh berkembang. Dia akan, kalau dia punya duit yang wajib, punya harta yang wajib dizakatin, maka dia menzakatin. Maka nanti dia hartanya bukan makin sedikit tapi makin tumbuh berkembang. Wasyara'an secara syariat, jadi berkah kalau orang punya harta banyak dan diwajib dikeluarin zakat, maka akan bertambah berkah dan bertambah berkah. An-nama. Wa syara'an secara syariat adalah ismun lima yukhruju an malin au badanin al au jahil ati. Ismunnya itu nama, lima bagi sesuatu, yukhruju yang dikeluarkan, an malin dari harta, au badanin atau badan, al wajhil ati atas wajah, jalan yang akan datang. Wa furidat, dan diperdukan zakatul mali, akan zakat harta, fi sanati saniyati, di tahun yang kedua minal hijrati, daripada hijrah. Jadi setelah hijrah Nabi 2 tahun baru diwajibkan zakat. Ba'da sholakatil fitri, setelah sholakoh fitri. Jadi sedekah fitri dulu, apa zakat fitrah dulu, baru zakat mal. Wajabat fi samaniyati asnafin minal mali, dan wajib ia zakat pada 8 bagian daripada harta. Anak daini wal an'ami wal kuti wa tamri wal inabi. Anak daini yaitu emas perak, wal an'ami binatang ternak, wal kuti
makanan pokok, wa tamri kurma, walaina bi anggur. Ya. Jadi kurma, anggur yang kena. Jadi memang di sana keluarnya ya, ya. Kurma, anggur. Rambutan enggak rambutan ya. Rambutan salak. Li zaman yati asnafin minan nasi, bagi 8 bagian daripada manusia. Wa yakfuru ja'idu ujubiha, dan kupur oleh orang yang mengingkari wajibnya. Mudhaf kepada maf'ulnya ya. Kufur orang yang mengingkari wajib zakat. Jadi kalau ada yang mengingkari wajib zakat, kafir. Dia bilang kagak wajib zakat, kufur. Wa yuqatalul mumtani'u an ada'iha, dan diperangi orang yang enggak mengeluarkan zakat. Orang yang mencegah daripada menunaikan zakat. Enggak mau ngeluarin zakat. Di perang ini kalau negaranya menganut ya Islam itu ya, kalau menganut Islam, kalau menganut Islam wa tukhazu minhu wa in lam yuqatal qahran, dan diambil darinya, diambil khuz min amwalihim sadaqatan tutairuhum, jadi diambil paksa. Wa in lam yuqatal qahran, sekalipun tidak diperangi dengan secara paksa ya, diambil secara paksa sekalipun tidak diperangi. Ini enaknya wa tukhazu minhu qahran gitu ya, wa in lam yuqatal ya. Ya enggak apa-apa ya. Jadi diambil secara paksa sekalipun enggak diperangin. Jadi orang itu dalam mengeluarkan zakat ada macam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama, macam pertama, bagian pertama, kismun ya'taqidu ujuba wa yu'addiha, maka orang ini mustahik dipuji. Jadi dia meyakini wajib zakat dan menunaikan zakat, maka orang ini dipuji. Ya. Orang ini terpuji. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, karena ketika dia mengeluarkan zakat tutahhiruhum. Berarti apa? Kita mensucikan harta kita. Wa qismun ya'taqidu wujuba wa yamtani min ikhrajha. Yang kedua, dia meyakini wajibnya namun tidak mengeluarkan zakat. Dia enggak mau ngeluarin zakat. Maka kalau dia berada di kekuasaan imam dalam kekuasaan Islam, jadi menganutnya hukum Islam, maka dia akan diambil paksa. Kalau enggak mau juga maka diperangi. Jadi tegas zakat. Yang ketiga, orang ini tidak meyakini ya, kismun la ya'taqidu ujubaha. Satu bagian, yang ketiga, dia tidak meyakini wajibnya. Maka orang ini ya, jika tersamar daripadanya urusan masalah zakat, enggak tahu ini wajib atau kagak, karena umpama orangnya baru masuk Islam, maka diajarin, dikasih tahu. Kalau udah tahu masih kagak mau bayar juga ya, maka dihukumi dengan kufurnya. Jadi jangan sampai kalau kita punya duit banyak, harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat kita enggak keluarin, jangan sampai ya. Takut nanti dikeluarkan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kewajiban zakat itu bergandengan dengan kewajiban sholat. Wa aqimus sholata wa atu zakata. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sama dengan ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bergandengan, sama-sama wajib. Begitu pula ya, zakat dengan sholat. Ini betapa wajibnya. Tajibu ala kulli muslimin, wajib ia zakat atas setiap orang muslim, walau ghairu mukallafin, sekalipun bukan mukallaf. Sekalipun bukan mukallaf. Fa'alal waliyyi ikhrajuha min malihi. Maka atas seorang wali mengeluarkannya daripada hartanya. Jadi sekalipun bukan mukallaf, anak kecil, maka walinya keluarin zakatnya kalau dia punya harta. Umpama nih ada orang meninggal dunia bapaknya, dia dapat warisan banyak sampai miliaran, triliunan. Duitnya banyak, bapaknya udah meninggal, dia ngewarisin banyak. Kontrakan banyak, ya, bukan kontrakan bulanan aja, kontrakan harian. Itu yang kaya yang begitu ya, yang harian. Iya, apa? Apartemen itu ya. Per hari dia punya. Dan usaha-usaha yang lainnya padahal masih kecil. Jadi bapaknya udah meninggal, dia mewarisi. Maka walinya wajib keluarin. Walaupun itu dia masih kecil. Wa kharaja bil muslimi al-kafirul asli. Dan keluar dengan muslim oleh orang kafir yang asli. Ya. Nah, emang ada yang kagak asli kafir? Ya, ada kafir yang kagak asli itu yang murtad wal iyazu billah. Itu orang murtad namanya lawanan asli. Kalau asli apa ya? Asli dari sononya, dari awal asli namanya. Original. Kalau yang murtad itu lawanan asli. Ghairul asli. Wal iyazu billah. Keluar dengan orang muslim orang kafir asli. Kenapa? Fala ya yalzamu ikhrajuha. Maka tidak wajib akan dia mengeluarkan zakat walau ba'dal Islam, sekalipun setelah Islam. Ya, setelah dia masuk Islam dulu masa kafir enggak diqadha. Ya. Hurin muayyanin. Ya, hurin muayyanin. Orang yang merdeka muayyanin. Ya, merdeka, ya, hurin yang merdeka muayyanin. Yang ditentukan artinya tidak samar. Ya. Yang ditentukan. Jadi enggak sesuatu yang enggak samar, ghairi mubhamin, tidak samar. Ya, kalau harta wakaf ya enggak dizakatin. Harta baitul mal ya enggak dizakatin. Yang sudah tertentu gitu ya. Ya seperti apa kita nih? Roti. Itu roti ya. Tahadas binima la fakhra wala ujba, itu saya hadiahkan buat ya, iya, buat pondok pesantren Al-Isruq, buat santri yang pada belajar semuanya, saya hadiahkan semuanya. Maka tuh usaha walaupun hasilnya mudah-mudahan besar, amin ya Allah. Ya, miliaran, triliunan, amin ya Allah ya. Itu enggak keluar zakat. Emang udah disedekahin semua.
Semua ada sedekah. Ya keluar zakat. Iya. Karena udah emang udah ada semuanya dizakatin. Semuanya di iya, disedekahin semuanya. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah ijabahkan ya. Amin ya Allah. Ya. Fala tajibu, maka tidak wajib zakat ala raqiqin, atas raqiqin, budak. Ini dulu ya, kalau dulu ada budak, kalau sekarang enggak ada budak. Ya. Pembantu bukan budak ya. Orang seperti kita biasa. Karena memang profesinya aja jadi pembantu gitu ya. Iya, sebenarnya itu kan pembantu rumah tangga. Kerja kantor itu pembantu juga, pembantu di kantor, bantuin bos. Ya. Yang di kapal namanya apa? Pramugari. Itu juga pembantu juga, itu pelayan. Iya, pramugari. Bahkan ada ngeri-ngerinya juga itu. Membantu juga. Artinya jangan kita menghinakan pembantu rumah tangga. Emang kayaknya hina, tapi sama yang lain. Pembantu juga. Nah, yang mungkin pembantu yang mana? Tuh yang bosnya tuh ya. Yang dia punya usaha sendiri tuh dia. Jadi jangan menghina profesi orang ya. Walaupun pembantu. Bahkan sekarang ada pembantu, ada bersertifikatnya. Kalau enggak ada sertifikatnya enggak bisa. Ada yang begitu. Cuman biasanya itu bayarannya mahal. S1. Kalau enggak S1 enggak bisa. Wa kazal mukatabu. Begitu pula budak mukatab enggak keluar zakat. Kenapa? Li du'fi milki, karena lemah kepemilikannya. Iya, dia masih lemah karena masih tergantung dengan tuannya. Kalau kamu dapat carikan aku uang sekian, baru kamu akan terbebaskan. Ini belum ketemu. Ya, itu namanya budak mukata, masih lemah dia miliki dirinya, belum dia tebus. Wala talzamu sayyidu, dan tidak wajib oleh tuannya, enggak wajib tuannya. Jadi enggak wajib zakat tuannya, tuan mukatab. Enggak wajib zakat. Wala talzamu sayyidahu, itu ya. Dan tidak wajib zakat akan tuannya. Enggak wajib zakat tuannya, enggak wajib. Tuan mukatab. La talzamu sayyidahu, tidak wajib ya zakat akan tuannya. Kenapa? Li'anna ghairu malikin, karena bahwasan dia itu ya bukan yang memiliki, bukan pemilik. Jadi bukan pemilik ya, bukan pemilik. Jadi tuannya enggak wajib membayar zakat. Ini yang mana nih? Yang mukatab. Karena dia enggak miliki, maksudnya enggak milikin mukatab. Yang enggak milikin mukatab. Jadi sama-sama lemah berarti itu ya. Tuan dalam memiliki mukatabnya sudah lemah,
budaknya juga sudah, dia juga lemah, enggak, artinya enggak memenuhi, enggak sepenuhnya memiliki dirinya. Jadi si tuannya enggak sepenuhnya memiliki budaknya karena sudah dikitabahkan. Begitu pula budaknya, dia enggak sepenuhnya memiliki dirinya. Tapi alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Fi zahabin walau khairu madrubin. Wallahu a'lam bishawab.